ini porek toh. Warna Korek. korek itu Terang apa ya? Banten, Anu kalau apa? Banten korek, ini Banten tahu Jawa. Orang tahu Jawa, mau terus ditinggal. Jenengan arep kawin karo Pak. Kula. Oh, cinta lho Pak, cinta lho Pak. Wah. Apa sih? Wong seneng lho Ki. Masih gak cinta kita, biasa cintanya. Masih mantep. Masih mantep, ngene mantep. Ngene lho, Cak. Hidup berencana itu keren. Wis pokoke adekku tetep rapi. Ya iyalah, pokoke sampean tetep rapi mbek aku. Lah iya. Aku duwe bojo koyo ngene iki tuwa aku, Mas. Lah iya. Sampean gurung tak pegat. Jan masih gak dipegat, masih gak dipegat. Surate gak apa? Oh, wong aku gak tau dibelanjani. Belanjani. Gak tau ditekani. Lah pokoke duwe bojo mbok kleler-kleler no. Ayo. Ya tak temu. Wingi tak tinggal ngopi tok dhelik wis njaluk rapi koyo wong ngene iki lho. Ngopi. Wong ngene, wong ngene. Oke tok, mbak aku ngilap lho, rodok kenceng ngene iki. Enak gonceng sepeda motor ya. Apa ngene kulite. Lho, sing penting dudu ikune. Apa ne? Sing penting kan gede. Ya gede usahane, gede duwike. Oh, timbangane sampean. Sak tanggung jawab. Masih mau ki usahane tok sing akeh tapi gak ono hasile. Jare sapa gak ono hasile wingi lah berhasil ambek aku ya, Cak. Gak ono hasile blas. Gak ono. Aja ngono ta lajan nang arepe bojoku. Tapi aku punya cinta. Ngomong iku sing aku iso ngomong. Lebih apik, lebih apik mbek aku. Gak iso aku pokoke ya apa ya mong rabi ambek bapakku. Rabi mek ngene iki. Niki lho, tak silon niku napa-napa mesti gak luweh Mas Pak. Usah ngene di rabi yo. Rencana-rencana, mosok rencana. Kon rabi mbek bapak iki. Kate rabi mbek bapak iki kon. Ya nek gelem ya gelem aku. Oh, gelem ae kon. Dados ngeten. Kan kula kancan lapo-lapo iku direncanakno Cak Silo. Alah, urip kok dilakoni ae. Durung wayahe bowo kok kon bowo saiki sih. Bowo lapo? Aku mantan dhisik kon bowo. Oh gak, aku nggawa pakar iki Pak Dokter, Pak Dokter Hasto. Tak angkon rangno bahwa apa-apa iku direncanakno. Kok ate rabi agit mulo ora mbok celok dokter barang. Lho maksudnya ngeten lho, Pak. Niki, niki. Iya, piye iki? Niki. Ceritane iki bojone niki, bojo-bojo kula, Pak. Iya, iki bojone Mas ini. Durung rabi, durung dipegat. Lah niki nyosor mawon. Lho jenenge cinta lho, iki jenenge porek to. Porek itu apa ya? Anu apa? Mboten porek, iki mboten tanggung jawab. Ora tanggung jawab, mau ditinggal. Jenengan arep kawin karo Pak. Kula. Oh cinta lho Pak, cinta lho Pak. Wah. Jenenge wong seneng lho iki. Masih gak cinta kita, biasa cintanya. Masih mantep. Masih mantep, ngene mantep. Ngene lho Cak, ya jadi tak terang no sithik ya. Enggak mau Pak, enggak mau. Cariin ae monggo Cak. Nggih, monggo Pak. Ah, Cak Silo ini luar biasa ini. Nggih, luar biasanya serunya Pak. Nggih, dulu ini sekolah di luar biasa Pak. Oh. SMP. Aku ciri ta. Luar biasa. Ngene lho, jadi orang itu kalau mau kawin itu nganggo perencanaan. Jadi orang yang waton nabrak-nabrak nubruk-nubruk. Itu tanda apa nih Ki Pak? Nah, jadi direncanakan sing apik. Lah dulu njenengan Mas itu namanya Mas Nano Pak. Mas Nano Nano ini kan dulu juga Nano Pak tunggal mawon nggih. Nano bukan permen, bukan permen Pak. Ini Nano bukan permen Pak. Sorry. Jadi Mas Nano ini kan mungkin biar dia kurang perencanaan. Nggih, kurang perencanaan. Akhirnya terus Bu Nano ya kan merasa asmane sinten Bu? Kula. Nggih. Marfu. Oh, Bu Marfu. Cemburu. Cemburu. Kon iki barang-barang lanang mesti ngono. Kon nyahnyo iku apa? Lho biasa, aku kan sosialnya tinggi. Lah wong gorong rapi wis tukaran. Nah, urung rapi tukaran. Perencanaannya kurang bagus. Kurang bagus. Jadi ini anu Bu Marfu sama Mas Nano ini kan dulu perencanaannya juga mungkin kurang bagus. Kurang bagus. Sing akhire didik-didik konflik, didik-didik konflik. Niki terus kerja. Konflik kok didik-didik. Nah, konflik kok didik-didik, didik-didik kok konflik gitu. Nah, ini terus ketemu sama Cak Silo. Cak Silo ini kan tiba-tiba terus wes aku kawin. Nah, ini juga namanya tidak berencana. Kalau rabi ada rencana barengnya brabes aku ya. Kok mesti yo. Lah, tak ngene. Dadi lapo-lapo iku lek cara ngono lek direncanakan iku mesti hasilnya apik. Ngono lho. Saiki aku takon lo Cak Silo ya. Cak Silo nek sampean arep ngawini sama Bu Nano itu Umar Fuah itu karpe sampean pengen di anak lah. Mau pengen apa? Ah kan pengen toh. Soalnya nek wong lanang nek kawin mesti pengen di anak pengen lah. Diana. Itu umpama lho, umpama juran itu. Kok mboten ditakoni, Pak? Ya enggak sih, siji-siji kok ya. umpama sampean ya arep kawin tenanan karo Bu Marfuah, itu ya kudune mawas diri juga. Nek wis tuwa sak usia jenengan itu kan laki-laki ya kualitas
kualitasnya ya sudah. Spermane gue suruh, wah, rosot. Tanya kuat apa aku loh? Kandungnya kualitas, belak kualitasnya kan akhir kan loh. Ya kualitasnya ya harus dilihat dulu kan gitu. Ini mau harap kawin tenanan loh. Tapi enggak, retuk langsung beras. Nah terus Ibu Marfuah, sekarang kan usianya sudah di atas 35 tahun. Iya. Senja lah. Ya itu sudah terlalu, namanya ya senja. Usia senja. Sudah usia senja. Jadi sudah terlalu, lebih dari 35 tahun itu terlalu tua. Kalau kurang dari dua. Dereng pak, kalau dereng dipangan codot kok. Ya, mau siapa ya orang dipangan codot. Ya. Jadi bibitnya, nek wis punjul saka 35 tahun, ini bibitnya. Perempuan ini ada satu telur bibitnya Bu Marfuah itu saben sasi ngendok siji kan itu. Yeah. Perempuan itu ndoke siji sesasi. Ora kaya bebek ngendok saben dino ngendok itu ndak ya. Tapi perempuan itu ndoke siji. Lah, terus nek arep dadi bibit sing hebat itu ndok sing siji dikruyuk karo spermanya Cak Silo itu 20 juta. Ya saben sesi 20 juta. Itu nek sehat. Tapi nek kaya Cak Silo kan mungkin ya perlu dipeksa, ya belum tentu. Mungkin. Sehat aku lho! Apa? Kamu yang kaget. Semangat itu. Mata rapi ya. Semangat rapi lah. Karena ngeten anu Cak Silo, jadi sperma itu bibit laki-laki itu yang bisa menghasilkan keturunan yang bagus adalah bibit yang gencar, yang bagus itu. Orang yang gencar wonge, neng bibitnya ya gencar. So, satu telur dikeroyok, 20 juta, itu sing gul yang siji. Aslinya oh, gitu. Tenang. Iya, jadilah Cak Silo. Berarti rompoyokan yang gitu? Oh, rompoyokan itu. Keroyokan, jadi siji. Jadi desaan. Desaan, jadi lah. Berarti aku biar sisa aja berarti. Ini nyoncah ulang ini Cak Silo bibitnya bibit penyakit ya, Pak? Wah, itu lain lagi itu. Aku seneng lek anak ngelono bapak. Mula jenengan iki jan-jane ya, wae iki dilahirke nang donya, itu Tuhan itu sudah ada hukum Tuhan, hukum sunatullahnya. Ternyata sekos bibit laki-laki yang namanya sperma banyak 20 juta itu jadilah satu. Cak Silo. Wah, jadilah satu saya. Jadilah satu Cak Nano-Nano gitu kan. Nano ya, Nano satu-satu Nano. Ya ngono iki kan tuh Mbak Sperma mboten wonten ta, Pak. Wah, ini pertanyaannya sulit. Nambo bensin kan lho. Enggak. Ono sing takon. Ini Caukil, Caukil. Sing saset ngono ta, Pak. Ini Caukil yang bisa jawab itu. Yang punya pengalaman ya. Timbangane survei main iki mboten nampi lak tumbas mawon sak tas kresek ngono kok ya. Angin nolong gas. Ternyata Cak Silo, bibit laki-laki yang jenenge sperma itu ternyata kalau ndak disiapkan dengan baik itu hasilnya ya jelek. Oh, kados niki biyen mboten dipersiapkan kan. Cara niki kan mboten dipersiap wong jelek kan. Cara ngoten, tapi kelakuannya kan bejat. Tambah parah ya. Jadi contohnya, laki-laki pingin merencanakan istrinya hamil. Woi, ternyata dia sering merokoknya banyak sekali. Ternyata spermanya orang merokok itu enggak jelas. Sperma yang bagus itu sperma good excellent, lurus cepat, terus langsung menaik telurnya Mbak Bu Marfuah langsung gul satu itu. Yang lainnya tepuk tangan di luar. Wah, rame-rame itu penontonnya itu. Satu jadi. Ya. Sperma saya kayak bal-balan ngono. Iya. Iya. Bal-balan betul. Ibarate ngono, Cak. Iku ibarate. Tapi kalau ano, Cak Silo ini misal ngerokoknya banyak terus mungkin tidak sehat itu. Spermanya itu tidak good excellent, tidak bus itu enggak. Tapi toleh sana, toleh sini. Kowo, kowo. Iya, iya. Kowo yang sperma kowo, kowo. Iya, sperma kowo, kowo, kowo. Jadi gak mau pulang kan, Pak? Iya. Toleh. Toleh. Amin jadi ngiler. Sampai-sampai ya, Wan, kalau dikerjakan bayi tabung itu spermanya kelak-kelok kan itu cekol, cek, langsung tusuk ke nang telur, des itu baru jadi gitu. Itu pun jadinya belum tentu bagus gitu loh. Nah makanya harus disiapkan betul. Ibu dipersiapkan 3 bulan, bapak juga 3 bulan. Jadi persiapannya dowo. Sowan Pak, bagus. Kok bagus. Iki lho jek bojone iki. Nah, sekarang ya saiki kan akeh wong cerai ya. Regane apa konflik terus aja. Nah, sekarang sing berencana saja belum tentu bagus hasilnya. Anaknya belum tentu sehat, apalagi beras tadi. Nah, mulai saiki ya
Piapi lah, ini kan mesti balik mana yang itu nano aku ya mau nang ini nano mau nasamen aku tak dale anak buahin jenengan hey, pak. Hey, kon balik rodung tak beres tak beres. Maksudnya tak dukung nul loh, balik mana? Saya mau tanya, kalau kerbaunya itu encer, itu dikarenakan apa? Nah ini. Jika iso dakwe. Pertanyaannya bagus. Jadi ada orang yang sperma itu kan 1 cc harus ada 20 juta. Iya. Tapi ada yang 1 cc itu cuma 1 juta itu enggak bisa menghamilkan. Hampir dipastikan tidak bisa menghamilkan. 1 cc 5 juta aja enggak bisa menghamilkan. Nah itu contohnya ya. Ada orang yang alat kelaminnya itu varises. Varises itu kan biasanya di kaki. Yeah. Tapi ini enggak, varisesnya di testis. Kan aneh juga tuh varises di situ ya kan. Lah kalau varises di testis di alat kelamin laki-laki, akhirnya makanan yang mensuplai di sel-sel yang menghasilkan sperma kurang. Jadi akhirnya apa? Spermanya pada mati. Jadi tidak terproduksi. Jadi akhirnya spermanya sidik sedikit. Mungkin cairannya banyak nih encer ya, ibaratnya dapat orang oke cendole gitu loh. Cuma apa yang banyune tok kumpiang-kumpiang gitu. Terima kasih Pak Nggih. Terima kasih. Wis. Berarti awak balik mana nang bojomu? Mana iki bojomu ya apa ya apa iki bojomu? Mos, aman Pak, aman Pak. Iki apa iki bojomu? Iki ending kok. Iki. Ngono lho. Kabuyar-buyar iki. Nah. Nggih, matur sepatun. Alhamdulillah iso lombok nang kene. Terima kasih Pak Hasto penjelasannya. Jadi wong-wong sing nang omah iki sing ndelok acarane awake dhewe sing kerja sama karo BKK BN itu ternyata nikah itu manfaat, manfaat kan? Iya, wong-wong itu ngerti. Oh ternyata rabi itu kudu direncanakan. Sudah ngerti aku kok. Nikah ngerti. Tapi saya harus ngerti ya. Lain nih, mesti deloken pengaduan rakyat. Rakyat. Yes. Hidup berencana itu keren.